Jelas setakat ini nampak semangat dan sokongan rakyat terhadap Barisan Nasional khususnya di kawasan Melayu ini nampak ada kekuatan ya, yang kita tak boleh nafikan. Cuma apa yang penting kepada kita supaya kita hanya bukan dapat sokongan daripada orang Melayu, daripada kaum-kaum lain untuk membolehkan kita membuat kejutan dalam pilihan raya kecil pada kali ini di Kajang ini. Ini ada kemungkinan-kemungkinan yang kita boleh buat kejutan. So, maknanya keyakinan itu mengenai... Ini berlandaskan calon... dengan lawatan saya, berlandaskan dengan kita mendampingi para pengundi dan calon yang ada kelebihan yang berbanding dengan calon yang satu. Ya, kena calon Cumi Pan ini ada keupayaan dia untuk memberi tumpuan yang komitmen yang total ya 100% ke kawasan dan para pengundi di Kajang berbanding dengan calon PKR.